Sementara itu, Negeri 9 FC NSFC terpaksa berpuas hati apabila sekadar seri menentang Terengganu FC 2 di FC 2 dengan keputusan 2 sama di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Seawal minit ke-9, TFC 2 membuka tirai jaringan menerusi Muhammad Ramzi Sufian yang merembat deras ke bahagian tepi kiri pintu gol Negeri 9 sekaligus menewaskan penjaga gol Muhammad Garudin Abdul Rahman. Enggan malu di laman sendiri menjelang minit ke-30. Giliran skuad Jang pula meledak gol sulung menumpaskan penjaga gol TFC 2, Muhammad Suhaimi Hussein, apabila Rafael Gomez Oliveira bijak memperdaya benteng pertahanan pelawat. Memasuki babak kedua, TFC 2 tidak menunggu lama untuk mendapatkan gol kedua apabila Engku Muhammad Nur Syakir Engku Yaakob yang tidak dikawal mudah menanduk bola ke gawang NSFC pada minit ke-49. Anak buah K. Devon terus berusaha memburu gol dan kemasukan pemain gantian R. Barath Kumar berjaya menyamakan kedudukan Negeri 9 menerusi sepakan padu dari jarak kira-kira 25 meter yang terkena pemain pertahanan TFC 2 sebelum bola menerjah jaring pada minit ke-58. Kedua-dua pasukan dilihat saling berusaha mendapatkan gol namun terpaksa berpuas hati dengan membawa pulang satu mata sahaja kerana sehingga whistle penamat dibunyikan keputusan kekal NSFC 2, TFC 2, 2. Di Stadium Tan Sri Haji Hassan Yunus, Johor Bahru, pasukan Johor Darul Takzim JDT2 membenam Kuching City FC 3-1. Kuching City FC membuka tirai dengan gol pertama perlawanan hasil penyudah penyerang Hudson Diaz yang berjaya memanfaatkan sepakan penjuru kapten pasukan Joseph Kalangti pada minit ke-21. JDT2 bangkit pada separuh masa kedua hasil jaringan kapten pasukan Nicholas Alberto pada minit ke-48 mengikat kedudukan perlawanan satu sama. Harimau Selatan mara ke hadapan dengan gol hasil tandukan pemain pertahanan Muhammad Feroz Baharudin pada minit ke-51 mendahului perlawanan 2-1. Tandukan Muhammad Feroz ternyata berbisa apabila beliau sekali lagi menghadiahkan jaringan gol pada minit ke-77 menjadikan kedudukan 3-1. Perlawanan diteruskan dengan 3 minit masa tambahan sebelum whistle penamat dibunyikan menjadikan kemenangan berpihak kepada tuan rumah.